kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sudah sampai di pendampingan individu 6. Sudah di detik-detik terakhir program pendidikan guru pergerakan nanti. Perasaan itu senang bantuan dan lagi ya. Sudah selesai ya Pak? Yang sudah selesai. Ya, selesai. Saya sangat mengapresiasi Bu Lia di tengah kesibukan. Karena saya tahu Bu Lia ini juga narasumber di berbagai tempat. Karena pentolan IG ya Bu. Masih di tengah kesibukan masih bisa aktif dan masih bisa mengikuti seluruh paket kegiatan yang diadakan. Ya, Ibu telah melakukan refleksi hasil survei feedback 360 derajat ya pada kepala sekolah khas Jawa beberapa orang siswa. Setelah itu melakukan refleksi apa yang perubahan apa yang akan dilakukan peningkatan potensi Ibu dalam pembelajaran? Khususnya kalau ada pembelajaran, Insya Allah lebih meningkatkan lagi tentang KSI ya Pak Profesor itu mungkin ya menurut saya itu baru setelah menjalani PGP program pendidikan guru pergerakan selama 6 bulan, perubahan apa saja yang dirasakan terjadi dalam diri? Iya banyak ya Pak, banyak khususnya bagaimana cara saya membuat program yang lebih advansis selama ini kan Pak kita guru ini lebih kepada ide-ide kita, tapi bagaimana selanjutnya itu adalah bagaimana kita memacu anak-anak untuk menuangkan ide-nya dan mereka lah sebagai penyelenggara program itu, kalau kita sudah ada yang siapa, bagaimana mereka mengambilkan bagaimana mereka merencanakan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan itu memang itu belum saya lakukan. Dan untuk kedepannya, insya Allah, saya mulai berpikir, ya kenapa tidak ya, selama ini anak-anak banyak ilmu dari sini, yang saya belum kita maksimalkan. Setelah Ibu melakukan identifikasi sekolah, bagaimana proses Ibu yang menemukan atau mengidentifikasi sumber dari apa di sekolah? Ya, yang pertama sekali Pak, saya akan diskusi dengan yayasan dan ataupun dengan pas sekolah karena kan mereka yang memang paling sumber penting ya untuk mengetahui aset ya di sekolah ini. Kemudian setelah itu Pak, baru diskusi dari yayasan, saya identifikasi ya kalau saja yang memang sebagai sumber kekuatan sekolah kita. Kemudian saya akan diskusi dengan rekan-rekan guru menanyakan dulu kepada mereka apa sebenarnya aset yang kita punya yang mungkin dalam pembelajaran dan itu saya identifikasi juga. Saya itu baru saya sudah langsung ya dengan anak-anak juga bahkan dengan minggu sekarang juga siswa sendiri ya jadi langsung sudah langsung melihat misalkan kok ternyata aset pun guru kita yang seperti ini punya perpustakaan kita punya berapa buah buku ini pertanyaan yang hampir di penghujung itu ya tentang persiapan panen hasil belajar karena kalau tidak ada perubahan jadwal kita tanggal 8 Juli kita akan panen hasil belajar ini idenya apa Ibu? Ini tentang tentang panen hasil belajar dan kira-kira apa yang ingin Ibu tampilkan di kegiatan? Kalau saya lagi ngambil ke dimensi profil yang kreatif gitu ya Pak, kreatif sama kritis ya kenapa? Karena di situ saya dari hasil belajar, saya sebenarnya lebih kepada yang mau saya dengan Pak lagi kepada hasil belajar anak-anaknya jadi anakku waktu belajar, dia kan mereka eksperimen, ada laporannya laporan itu yang akan mau saya tampilkan kemudian ada juga mesti menghasilkan produk apa saya produk dari hasil belajar, misalkan waktu dan kesempatan yang ini mungkin pendampingin juga kita yang lahir sampai jumpa di program guru kita menurutnya kita bertemu dengan kegiatan lain sampai jumpa di Loka Karya ke-6.